menjelaskan tentang variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel antara. Nah, di video kali ini juga kita akan menjelaskan tentang situasi-situasi yang terkait dengan variabel-variabel tersebut. Selamat menyaksikan. Saya Andi Airun Panawa Sakti. Saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel terikat dan situasinya. Di sini soalnya, buatlah tiga situasi berbeda di mana motivasi kerja akan menjadi variabel bebas, variabel antara, dan variabel moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel bebas. Jadi variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi terhadap variabel terikat, di mana memiliki hubungan positif ataupun negatif terhadap variabel terikat. Kemudian situasinya, untuk contoh variabel bebas ini adalah seorang karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi variabel bebasnya terdapat di motivasi kerjanya itu sendiri. Situasi kedua di mana motivasi kerja menjadi variabel antara. Nah, untuk variabel antara sendiri adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya itu adalah turunnya kinerja karyawan karena kurangnya motivasi kerja sehingga membuat keberhasilan sebuah perusahaan menurun. Nah, untuk turunnya kinerja karyawan itu adalah variabel bebasnya, dan keberhasilan sebuah perusahaan adalah variabel terikat. Untuk variabel antaranya adalah motivasi kerja, di mana ada di antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan situasi yang ketiga, yaitu variabel moderator. Variabel moderator sendiri adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Contohnya adalah keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari kinerja karyawannya dan didukung oleh motivasi kerja setiap karyawannya. Keberhasilan suatu perusahaan tersebut variabel bebas dan dia mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat. Sedangkan keberhasilan karyawannya disebut sebagai variabel terikat. Nomor 2, kegagalan untuk mengutip prinsip-prinsip akuntansi menyebabkan kebingungan yang sangat besar, yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah persoalan bagi organisasi. Dan di sini variabel bebasnya adalah prinsip-prinsip akuntansi, dan variabel terikatnya adalah persoalan bagi organisasi. Nah, tetapi mereka mempunyai banyak pengalaman dalam tata buku, mampu mencegah masalah dengan mengambil tindakan perbaikan yang tepat waktu. Nah, di sini banyak pengalaman itu masuk dalam variabel moderator. Kemudian tindakan perbaikan itu masuk dalam variabel antara. Diagramnya bisa kita lihat di situ ada 4 flowchart. Yang pertama ada prinsip-prinsip akuntansi, tindakan perbaikan, persoalan bagi organisasi, dan banyaknya pengalaman. Nah, prinsip-prinsip akuntansi ini merupakan variabel bebasnya. Baru tindakan perbaikan merupakan variabel antara, persoalan bagi organisasi itu merupakan variabel terikatnya, dan banyaknya pengalaman merupakan variabel moderator. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi, prinsip-prinsip akuntansi ini merupakan sebab adanya persoalan bagi organisasi. Nah, dalam mengurangi persoalan dalam organisasi ini ada namanya variabel antara, yaitu melakukan tindakan perbaikan. Di dalam tindakan perbaikan itu harus ada juga variabel moderatornya. Dalam melakukan tindakan perbaikan kita harus memiliki banyak pengalaman agar tindakan perbaikan yang kita lakukan itu dapat lebih maksimal dan persoalan bagi organisasi dapat dikecilkan. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreams, girl, I'll be a hover.
You could be my destiny's child and a singer. Don't stress and don't cry. Oh, we don't need no wings to fly.